Negara jadi taruhan. Karya Abbas Rusadi. Awalnya seperti guyonan televisi, terus kabarkan Wuhan. Masih guyonan. Lockdown jadi pilihan, terus jadi guyonan. WHO mulai penasaran. Cina bikin gebrakan, jawab guyonan. Rumah sakit kapasitas 1000 bed disiapkan. Guyonan jadi terheran. Dikerjakan dalam waktu 1 minggu, lengkap dengan fasilitas kesehatan. Virus Wuhan jadi sorotan. Semua media membesarkan, terus tumbuh jadi hantu menakutkan. Cina yakini sesuai target dan tujuan. WHO ambil peran. Pandemi diserukan atas kesepakatan. Semua negara dikasih tembusan untuk siapkan anggaran. Cina dijadikan model percontohan. Itulah target dan tujuan. Cina inginkan komunisme jadi haluan. Semua negara terapkan cara Cina tanpa persiapan. Kerusuhan dan kelaparan jadi berita harian. Cina umumkan Wuhan sudah aman. Semakin yakin negara-negara menirukan, semakin rusak semua tatanan. Itulah target dan tujuan. Cina senyumkan keberhasilan. Lihat semua negara kelabakan, tanpa persiapan tirukan pencegahan. Seolah demi kemanusiaan, negara semuanya dipertaruhkan. Oh, Corona, bukan lahir dalam ruang hampa. Corona lahir dalam tujuan nyata, untuk merusak semua negara, memberangus semua agama, merontokkan semua budaya bangsa. Oh, Corona, engkau kelabui umat manusia. Wajahmu seolah tanpa rupa, tidak terlihat gejala. Para medis memainkan drama, laksanakan protap WHO yang penuh agenda. Corona memang seolah nyata. Corona memang banyak cerita. Corona selalu inginkan ambiarkan manusia. Corona inginkan jadi agama baru dunia. Negara bertekuk lutut dibuatnya. Negara dipertaruhkan semuanya. Akal sehat sirna dari benak manusia. Semua Corona. Ini puisi yang kedua, mengungkap target dan tujuan nyata. Cina menolak untuk dibuka asal-muasalnya. Cina akan terus berupaya yakinkan dunia. Corona wabah tanpa sengaja. Oh, Cina. Cina negara komunis yang batasi warganya. Dalam setiap langkah dan ceritanya, tidak ada Tuhan dalam pandangannya. Tidak ada kepercayaan dalam keyakinannya. Semua adalah nestapa. Semua adalah objek tak berdaya. Cina satukan dunia dalam kendalinya. Komunisme jadi pegangan utamanya untuk mengatur semua manusia.